Oke, teman-teman, kali ini kita bakal mainkan sebuah game Akusti Juragan Empang. Dan di sini pun akhirnya update. Kalian kalau bisa sadar cuy, kalian cek di Play Store teman-teman, kalian bakalan mendapatkan sebuah update. Atau mungkin kalian juga sudah mendapatkan yaitu sebuah notifikasi dari Play Store. Game ini update, WD. Yaudahlah, kita langsung menuju guys ya untuk ke Play Store. Dan kita lihat kira-kira apa aja yang baru ditambah lagi. Apakah mungkin ada sebuah kode redeem? Soalnya sih ada guys ya. Gila apa dari kemarin ini gue gak bagi ke bagian mulu coy. Untuk sebuah kode redeem dari aku Juragan Empang. Nah ini deh nih, untuk update. Oke kita lihat guys ya kira-kira berapa MB coy. 3, 2, 1, saset. Apa mungkin lebih 50? 100 atau berapa? Oh ternyata 35 MB guys ya untuk updatean kali ini. Dan kalian kalau bisa nanya, bang, apa aja yang baru tuh bang? Oke, apa aja yang baru kalian bisa cek di bagian sini. Tara, ini dia nih guys. Yaitu sebuah naik perahu. Wih, anjir ada fitur baru cuy. Nih naik perahu, mancing, ada bundle baru, SCV. Baru skin motor Scoopy, ada 4 varian warna. Ada skin motor ninja juga cuy. 4 varian warna yaitu misi baru dan ikan baru. Yaudahlah. Daripada cuma baca-baca begini dulu ya guys, nggak abdul teman-teman. Kalau misalnya kita nggak langsung lihat cuy, pokoknya beda sensasi teman-teman. Yaudahlah, kita langsung let's go untuk ke dalam gamenya Akusti Juragan Empang. Yeay. Nah ini kita bakalan cek atu-atu ya guys ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau yang di bawah ini ada sebuah bug fix ya guys ya. Perbaiki jembatan di danau sama motor bisa didurung. Yos. Kita lihat sama-sama seperti apa di es. Naik perahu kayak gimana deh cuy. Berarti sama kayak di ini dong, sama kayak di Juragan Fauna ya guys ya. Yang kita naik perahu sama si bebeknya kita. Hehe. Aduh gue lupa lagi yang bebeknya kita siapa lagi namanya. Masih ada ingat gak guys? Sama Juragan Fauna. Oke, yang pertama itu adalah naik perahu. Sudah pasti kayaknya ini ada di bagian kampung ini cuy ya. Untuk perahu-perahuan mungkin aja guys. Coba kita cek. Apakah mungkin di bagian sini mungkin ada perahu-perahu? Mari kita lihat. Gimanakah dia perahunya cuy? Kalau nggak salah sih memang ada loh. Oh itu loh yang gue maksud cuy. Nah ini dia guys ya untuk perahu-perahunya. Coba kita naikin. Macam apa ini tololol? Loh kok belum bisa guys? Tuh turun mungkin. Wah. Wah gile lah nih guys. GG. Bahkan bisa mancing. Oke. Ini adalah updatean yang ke-1 yang dimana kalian bisa tengok di sini adalah naik perahu. Habis itu updatean kedua mancing. Ya adalah kalau begitu kita bakal cek sama-sama mancing coba. Saset. Gila main gua mancing di sini guys. Dapat ikan apa nih kira-kira nih? Coba kita tarik ya, sabar. Jebret. Ah, sayang cuy. Aku tidak dapat ikan, teman-teman. Hah, misi baru masih ikan lele. Nah, itu guys ya untuk updatean yang kedua cuy. Jadi mana kalian bisa tengok di sini kita sudah bisa mancing. Kalau masalah ikan-ikannya sih gua katanya guys ya kira-kira bisa dapat ikan apa aja, tapi kurang lebihnya kalian bisa mendapatkan ikan lele. Kenapa gua bilang begitu? Kalian bisa lihat ini cuy. Weh, mancing lele sudah pasti ada lelenya ya guys ya. Nah, itu adalah update yang kedua. Habis itu updatean yang ketiga. Ini mau nggak mau nih harus gue nyalakan dulu nih guys untuk internetnya. Oh nggak aman. Nggak cuy. Yaitu sebuah bundle baru yang bernama SCV. Oke. Okay. FCV. Oh mungkin harus gue nyalakan internetnya terlebih dahulu. Coba guys ya kita nyalakan dulu untuk internetnya teman-teman. Bisa jadi guys. Kita harus menyalakan internet biar muncul untuk sebuah updatean yang ketiga atau bundle baru SCV itu kayak gimana teman-teman? Kukira tadi itu SCP loh cuy. Ternyata SCIV ya guys. Coba kita lihat seperti apa cuy untuk sebuah bundle terbaru dalam game Juragan Empang. Oh karena versi 1.30.0. Oke okay. Coba kita lihat kira-kira seperti apa teman-teman untuk bundlenya di sini kan. Di mana sih cuy ini lo toko shop. Wow ternyata seperti ini. Wah udah kayak tema-tema luar angkasa begitu ya guys ya. Kalian juga bisa lihat cuy di sini ternyata bukanlah manusia mengendalikan normal melainkan itu sebuah ikan yang mengendalikan sebuah badan robot. Wah GG anjir. Ditambah lagi di sini ada beberapa yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Sudah pasti skin ada ini lagi nih apa nih gua atau guys ini kira-kira apa. Kalau ini gerbangnya, oh ini loket.
Ini loket, ini gerbangnya. Ini apa nih cuy? Kalau ini kolamnya sudah pasti tuh nomor-nomor. Ini adalah kursi. Ini adalah, oh ini tempat berlindungannya orang-orang mancing. Baru ini adalah skin. Nggak tahu ini skin apa nih kira-kira nih guys. Coba kira-kira skin apa. Nah kalau ini sudah pasti adalah skin karakter kita. Oh mungkin adalah skin perahu. Bisa jadi cuy. Sedangkan kalau ini adalah motor. Eh kebalik cuy. Eh iya nggak sih guys. Iya ini motor, ini motor. Nah kalau ini gue nggak tahu nih teman-teman. Apa nih kira-kira ya guys ya. Untuk yaitu sebuah gambarnya ikan. Oke, itu adalah update yang ketiga. Habis itu adalah update yang keempat. Sebuah skin motor. Ada sebuah motor Scoopy. Nah, yang ini guys ya, Scoopy ada merah, ada warna hijau, ada yang toca dan ada itu orange. Habis itu skin motor ninja empat warna ya guys. Habis itu teman-teman nih. Ada yang warna orange, ada yang warna hitam, ada yang warna merah dan ada yang berwarna hijau. Bedanya di sini dia menggunakan sebuah diamond. Kalau misalnya motor ninja GG. Habis itu misi baru. Yes. Akhirnya ada misi baru. Nih, ada tugas sekolah sama pemancing handal. Oke, kalau begitu habis itu yang terakhir ya guys, yaitu sebuah ikan baru. Ada ikan arapaima, ada RTC, sturgeon sama robot SCI. Ya udahlah, kita coba cek sama-sama di tempatnya Pak Kumis satu ini. Kira-kira kayak apa itu ikannya, Tuts? Coba kita lihat ya guys ya. Ikan mahal atau ikan apa ini kira-kira ini? Kayaknya mungkin ikan mahal. Ikan mahal gak sih guys? Atau yang mana cuy? Coba kita cek guys. Ikan langka mungkin? Ikan langka. Kayaknya bukan deh. Terus ikan apa cuy? Ikan biasa. Ikan biasa tidak teman-teman. Loh? Terus di mana guys? Oh mungkin dimancing. Ya gak sih guys nih? Nah ini guys ya. Untuk sebuah ikan-ikan barunya. Ikan arapaima, RTC kita belum tahu. Stargain kita belum tahu. Nah. Kalau robot SCV ini kita bisa lihat ya guys, itu ada di bagian pas kita beli bundle. Nah, pas di bagian beli bundle situ, kita sudah pasti bakal mendapatkan sebuah ikan. Mungkin aja nih, ada gambar ikan soalnya guys ya. Mungkin aja itu cuy, untuk sebuah ikan STPI. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Untuk review kita updatean kali ini, yaitu updatean versi 1.3.0 dalam game Aku Juragan 4. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe. Selalu chat, kalau chat adalah bahagia. Saya ada pasien-pasien pada semua. Ya, selalu dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton, kalian support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, makasih pada semua. Terus dulu main, ntar gue subscribe. Kalian yang penting, so, pastinya. Bye. Dadah.